Kota Ambon diselimuti kabut tebal pada Selasa pagi. Kabut ini datang setelah suhu permukaan air dan udara bertemu hingga menyebabkan panas dan dingin. Jalan Potuhena Teluk Ambon ini diselimuti kabut tebal pada Selasa pagi. Kabut tebal ini juga sempat mengganggu aktivitas lalu lintas di kawasan ini. Beberapa kendaraan yang melintasi kawasan ini terpaksa mengalami kemacetan karena kondisi jalan tertutup kabut tebal dan membatasi jarak pandang 100 meter. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Patimura Ambon, Wilhelmina Pais, yang dikonfirmasi kami sore menuturkan fenomena kabut tebal sering bermunculan di kota Ambon. Ia mengatakan kabut yang terjadi pada Selasa pagi dini hari kemarin setelah ada perbedaan suhu permukaan air yang panas dan permukaan udara yang dingin. Akibat perbedaan permukaan air dan udara, maka terbentuklah kabut tebal. Kabut tebal yang menyelimuti kawasan tersebut karena kawasan ini berdekatan dengan teluk dan dibantu dengan pergerakan angin sehingga menimbulkan pertumbuhan massa udara di sekitar wilayah tersebut. Joshua Kaya, Moluka TV.